apa tadi? Ah ya, tadi ini ada pengerjaan Innova tahun 2005 ya. Jadi ini datang dari customer Royal Kilap. Mobil satunya sama motor yang satunya sudah pernah pasang, sudah ngerasain pasang di abrit lampu di Kilap. Kemudian yang kijangnya ini mentaknya lebih terang dari yang sebelumnya. Oke, jadi pilihan jatuh di billet helper yang titanium glass coating, kemudian di vector fog lamp pakai mini projector dari helper yang juga ya bisa elu. Nah, bagian cekral ya, jadi upgrade lampu itu jangan hanya murah tapi mengorbankan fungsionalnya ya. Oke. Jangan sampai mengorbankan fungsional karena murah. Oke. Okay. Nah, seperti apa sih nanya? Ayo kita cek bareng-bareng. Oke. Okay? Ya, seperti apa sinarnya? Yuk kita cek bareng-bareng. Jadi ini atas request ownernya. Oh ya, ini mana ada kemarin ada coating juga, nano coating juga karena agak beset-beset kena cakar kucing. Ini lihat HP yang titanium glass coating atas request ownernya. Enggak usah diwarna apa-apa, langsung pasang aja. Nah, jadinya seperti ini. Jadi tetap tampilannya tetap OEA standar warnanya chrome. Nah, yang fog lamp juga ditanam mini projector dari Hyperion. Ya, Mas, nyalain lampu kota. Nah, ya, jadi atas request ownernya juga ini ultra wide semua. Demon dan Angel S-nya ultra wide. Terus kemudian demon di mini projectornya juga ultra wide. Nah, ya. Oke. Cusu. Cakep. Yuk, lampu fog lamp dulu. Ini fog lamp-nya bisa halo. Hai. Lu. Hai. Nah. Lu. Terus lampu utama. Halo. Halo, hai. Halo. Halo. Nah, seperti apa sinarnya? Ayo kita lihat penampakannya. Cus. Wah, ada insiden. Papanya ngelimpang. Fog lamp dulu, Mas. Ya, ini fog lamp-nya. Oke, halo. Kayaknya kuning ya, saya setting sejajar dengan high beam dengan di lampu utama ya, biar mengisi kuningnya ini buat mengisi jauhnya saat menembus hujan kabut. Nah ya, fungsional banget. Terus lampu utama fog lamp mati. Nah ya, nah ini lampu utamanya dari bila teman-teman. Yo, high beam. Lo nah, ya, kelihatan ada bulet-buletnya itu loh ya. Ya, oke. Okay. Terus istimewanya lagi bilet Hyperion ini 5000 Kelvin ya. Jadi sinarnya enggak terlalu putih untuk kabut hujan, apalagi sebentar lagi musim hujan datang tetap tembus. Nah, fungsionalnya sangat membantu sekali. Karena warnanya 5000 Kelvin. Ini ada juga pemasangan leveling ya. Tombol levelnya. Oke. Terus kemudian ada penggantian lampu plafon juga. Nah ya, lampu plafonnya pakai LED. Nah, ini ada penggantian lampu plafon juga ya. Lampu plafon loh, jadi terang, cetar, benderang interiornya. Yang belakang juga, depan belakang ganti apa? Nah ya. Terus ada penggantian lampu mundur juga. Tolong atretnya, Mas. Wes, mantap. Ultra bright, white. Oke. Okay.
Yo mainkan mas levelnya. Nah ya, jadi karena Innova ini mobil keluarga, jadi kalau penumpang penuh lampunya dangak bisa diturunin, kalau penumpang kosong sendirian lampunya bisa dinaikin. Nah ya, setelan pinggirannya, oke? Ya, buat konco kilat yang punya Innova seperti ini ataupun Innova-Innova lain mau upgrade headlamp, upgrade penyinaran, langsung aja hubungin kilat. Oke, makasih mas. Infoneri. Infoneri. Thank you.